Menyikapi kondisi akhir-akhir ini dalam kota Manokwari, Kasat Binmas Polres Manokwari mengajak masyarakat untuk bersama berperan aktif dalam menjaga kantipmas di lingkungan masing-masing. Pembentukan poskamling dan swakarsa masyarakat menjadi hal positif untuk meminimalisir tindak kejahatan di jalan. Demikian diungkap Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kasat Binmas Polres Manokwari Ibtu Subianto. Dijelaskannya hal tersebut perlu dilakukan guna meningkatkan keamanan dan situasi kamtipmas yang kondusif khususnya di wilayah Kota Manokwari. Ibtu Subianto mengatakan pembentukan poskamling di setiap komplek juga merupakan langkah tepat bertujuan untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan seperti jambret, pencurian, penganiayaan dan kejahatan jalanan lainnya. Sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi membangun poskamling khususnya di lokasi rawan kriminalitas. Lingkungan yang aman melalui PAM Swakarsa, itu poskamling atau satpam dan sebagainya. Ini pun harus masyarakat semua berperan aktif. Jangan sampai keamanan itu hanya dilimpahkan kepada TNI Polri saja. Contoh kecilnya di poskamling itu semua warga di lingkungan itu terlibat supaya bisa menangkal sedini mungkin jika akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, tindak pidana jambret, pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Kasat Binmas menambahkan tidak hanya mendirikan poskamling, warga juga dihimbau untuk selalu melakukan aktivitas ronda malam di lingkungan masing-masing. Selain itu di lingkungan pendidikan dan kantor pemerintah juga harus ada penjaga keamanan. Sedangkan bagi pemilik toko yang berada di sepanjang jalan dalam Kota Manokwari harus memasang CCTV guna membantu pihak keamanan jika terjadi insiden atau kejadian yang mengganggu keamanan masyarakat. Diharapkan semua elemen masyarakat yang ada potensi yang ada di masyarakat berperan aktif mendukung pelaksanaan ronda malam mungkin dan sebagainya, termasuk di lingkungan pendidikan harus ada security, harus ada satpam. Di lingkungan pertokoan diharapkan semua pertokoan, toko yang di pinggir jalan diharapkan untuk memasang CCTV, itu juga sangat membantu. Di samping PAM Swakarsa untuk satpam di sana. Tapi saya terima kasih sudah ada sebagian besar pertokoan sudah memasang CCTV dan memperdayakan tenaga satpam. Masyarakat Kota Manokwari dihimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di malam hari. Khususnya bagi kaum perempuan tidak menggunakan perhiasan berlebihan karena hal tersebut akan menjadi pusat perhatian pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Kevin Lee France mengabarkan.